Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kawan. Berjumpa kembali kita ngoprek ngobrolin perangkat elektronik. Di sini saya akan posting hasil dari pemasangan antena parabolik asimetris double dipole karya dari Pasuan Dono Jati. Oke, sebelum berlanjut ke masalah antena, saya perlihatkan dulu kontur tanahnya, rintangan-rintangan apa yang harus ditempuh oleh kemampuan antena tersebut. Jarak tempuh, halang rintang, gangguan-gangguan yang bisa dihandle sama antena tersebut ya. Di sini saya akan perlihatkan ini daerah Ciamis dekat dengan rumah saya ya. Sekitar ada satu stasiun antena transmisi, jaraknya seperti ini nih, tahanan hambatannya seperti ini. Ini enggak masalah dengan antena apapun bisa tembus ya, karena ini ada kaki bukit di sini, masih di kaki bukit, enggak nembus ke tengah-tengah bukit, masih bisa. Kemudian target keduanya wilayah Tasikmalaya. Ini tidak bisa tembus nih dua gunung walaupun jaraknya kecil. Target selanjutnya wilayah Garut. Garut juga sama, ada dua gunung kalau terlihat di sini yang menghalangi walaupun jaraknya sedikit. Kemudian ke Kuningan arah Cikurai juga sama, nggak bisa tembus. Nasib minim sinyal ya, seperti inilah kawan. Akhirnya daerah saya, teman-teman di daerah saya harus, targetnya harus ke Purwokerto. Purwokerto zamannya analog, teman-teman di daerah saya ngambil dari Purwokerto. Coba kita lihat jaraknya, terus kontur tanahnya seperti apa. Nanti kita setelah tahu jaraknya, tahu tanahnya, kontur tanahnya, nanti kita bahas antenanya. Terima kasih kepada Pak Suwandono Jati dari Banyuwangi yang udah memperbolehkan saya share hasil antena ini, pembuatan antena ini, yang udah ngasih detail cara pembuatan dan ukurannya. Terima kasih. Nih target di Purwokertonya di sebelah sini kawan. Di sini terkumpul satu daerah beberapa stasiun antena transmisi. Yang paling bagus adalah grupnya MTEK yang cukup stabil dengan antena Pak Suwandono ini. Gitu. Kemarin sempat saya pakai Bikuad tembus juga ke sini 106 km. Cuman satu bulan terakhir ini kayaknya sinyalnya mengecil atau nggak tahu gangguan yang membesar. Jadi si Bikuad sekarang udah tidak mampu lagi buat tembus ke sini. Makanya saya coba antena yang lain nih, jaraknya seperti ini. Pakai antena parabolik asimetris Yagi yang double dipole. Ini kalau ngelihat konstruksinya cukup gahar, cukup bagus ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Pakai antena apapun nih yang sekarang per hari ini tanggal segini nggak ada yang tembus ke sini kawan, dari daerah saya nggak ada yang tembus. Makanya saya coba dengan antena yang model ini, parabolik asimetris Yagi 18 dB dipole, bentuk angka 8 ya, double dipole. Nah ini konstruksinya seperti ini. Nanti akan di video selanjutnya akan saya share ukuran serta cara pembuatannya, nanti akan saya share. Terima kasih pada Pak Suwandono, saya udah memperbolehkan saya buat share antena ini, hasil beliau, perhitungan beliau nih. Saya coba karena penasaran, juga tertantang karena memang dari daerah saya nggak ada satupun yang pasang antena UHF karena memang minim sinyal. Di daerah saya ini semuanya pasang parabola ya. Cuman ya yang terjadi kan teman-teman tahu sendiri, kalau parabola ada yang berbayar, jadi tidak semua acara bisa kita nikmati, kita bisa tonton karena ada sebagian yang berbayar.
Oke, nanti selanjutnya akan kita tes sampai di mana kemampuan kita jajal yang menurut si perancang antena ini, inilah antena yang paling gahar. Panjangnya sekitar 2 meter lebih, cukup panjang. Saya bikin pakai pipa 2,5 ya, kalau nggak salah 2,5 nih boomnya. Elemennya 8 mili, ini double dipole seperti ini. Pakai balun 41 dari 300 ohm ke 75 ohm. Ini pakai reflektor parabolik asimetris. Saya pakai boomnya dari pipa PPC. Nanti pembuatan detailnya di next video saya bikin videonya kalau memang teman-teman berminat. Kalau nggak ada yang berminat ya saya nggak bakal posting gitu teman-teman. Kita coba dipasang di atas nih seperti ini, double dipole. Saya pasang tiangnya di bawah elemen biar tidak mengganggu SWR, PSWR-nya tidak terganggu oleh tiang. Gainnya tidak terganggu oleh tiang, jadi tiangnya saya usahakan pasang di bawah elemen direktor. Kabel juga saya lewat ke belakang biar tidak mengganggu, lewat reflektor, tidak lewat depan. Ya, meminimalkan gangguan karena di sini gangguannya lumayan. Ini teman-teman nggak ada satupun, lihat nggak ada satupun di darsa yang pasang anten UHF bersih. Boleh cek sendiri, bukan hoax, bukan bohong. Di sini satu rumah satu parabola. Satu rumah satu parabola kawan. Tidak ada satupun yang pasang anten UHF kecuali saya sendiri. Karena udah ilpil teman-teman di sini, udah bosen pasang antennya memang nggak ada yang bagus. Ya, jadi tertantang saya buat cari-cari antena yang bagus. Ini saya coba pakai metrik Apple kuning, saya coba scan ada berapa stasiun yang bisa saya jangkau dengan kemampuan antena ini. Apakah betul segahar yang dibilang si perancangnya? Ini channel 23, ini channel 23 TPRI Jabar daerah Pasir Koja. Lu dapat nih. Ini kalau turun sedikit ini enggak ada nih, ditolak sama antena ini karena berada di pinggir. Diturunkan sedikit ini rada naik saya pasang, jadi memang ketangkep. Antena ini bagus menolak sinyal dari pinggir, cukup bagus. Nah, ini TPRI Jateng, kemudian dapat MTEK Jateng, Purwokerto. Satu lagi TPRI Jabar nih dapat dari Tambak Sari. Jadi di Jabar di dekat saya ada dua yang sinyalnya yang besar TPRI. Memang gede banget dengan antena asal naik aja ke atas bebas antena apapun. Ini kedua stasiun TV ini, TVRI ini bagus ya. Jalan terakhir karena saya memang cuman targetnya Purwokerto, walaupun jaraknya sekitar 100 lebih ya apa boleh buat kawan. Nah, ini kita dapat di channel 42 RCTI grupnya MNC. Kita dapat ini susah banget nih kalau pakai antena yang pabrikan, antena lokal yang udah ada di pasaran. Kita lihat ini bukan bohong nih teman-teman, ada TPRI Jabar sama TPRI Jateng, satu dengan arah yang sama, udah dapet nih. Ini kalau TPRI Jabarnya ada di sebelah 90 derajat sebelah kiri, satu lagi 45 derajat sebelah kiri kedua TPRI. Ini TPRI Jateng, terus RCTI, RTV, SCTV ini kena semua. Walaupun 50% asal tetap stabil ya, bagus lah. Antenanya cukup bagus. Turun naiknya nggak terlalu signifikan. Mungkin kedepannya saya akan merubah lagi dipolenya yang double dipole biar lebih bagus lagi, karena kemarin asal pasang aja karena penasaran dengan bahan seadanya. RCTI stabil nih kawan, walaupun cuma 50% dapat karena ya jaraknya lumayan.
kita lihat nih tanpa pemotongan video antenanya seperti apa, apa betul yang dipasang yang tadi ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Ya kita lihat antenanya. Nah ini kawan, saya pasang di atas dak sekitar 3 meteran, 3 meter di atas daknya antenanya. Pakai booster murahan ya, pakai booster, saya booster, pakai booster yang harga 50.000. Pakai Daimaru ke bagian atas. Ini tanpa potongan video, memang betul antena tersebut bisa nembak arah Purwokerto lebih dari 100 km dengan 3 muk. Muk TVRI, muk MTEK sama muk MNC udah dapat semua. Paling PR nanti drivernya, dipolnya kita perbaiki, mudah-mudahan dapat semua. Kita coba pakai, kita cek analognya, kita pakai TV digital nanti biar kelihatan analognya seperti apa. Ini saya pakai TV yang udah ada digitalnya tanpa STB, channel 23. Ini TVRI Jabar 90 derajat sebelah kiri arah Purwokerto. Ada 4 saluran di channel ini. Ini dapat, terus di channel 30 ini TVRI Jateng dapat juga, 31 MTEK, 32 TVRI Jabar juga lagi. Nih kalau nggak salah harusnya di 40 dapat nih, di 40 dapat, di 4, di channel 40. Oke, 42 dapat. Ini kita perbaiki lagi ke depannya, double dipole-nya ya, siapa? Saya bikin lebih akurat lagi biar dapat channel yang bagus. Saya balunnya juga kita akan perbaiki. Ini lumayan lah dengan kondisi seperti ini, udah dapat jarak 100 km 3 muk ya, karena memang gangguannya lumayan, gangguan-gangguan dari frekuensi-frekuensi lain ya lumayan ya, karena memang TVRI-nya gede-gede di sini. Nah, ternyata dari pakai set-top box sama TV digital sama kawan yang keterimanya. Di MNC masih pas-pasan ya, clock pas-pasan, jadi kadang ada, kadang nggak ada. Nanti dibikin lebih presisi lagi, saya yakin hasilnya bisa lebih bagus. Kita lihat di sisi analognya seperti apa. Ini stasiun yang keterima dari Jabar sama Jateng. Dari Jawanya nggak ada stasiun swastanya kawan, TVRI semua. Ini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi nih antena ini, kita perbaiki lagi. Kita lihat di sisi mana sebentar analognya. Nah ini analognya seperti ini kondisinya, tinyus nih, masih ada semutnya. Nah ini analog yang terima, karena tadi saya coba scan analog dulu, cari yang paling bagus, yang paling bersih di sisi analog. Saya harap kawan-kawan kalau mau bikin antena ini ya, ini nggak bisa digabung-gabung dengan konstruksi yang lain ya, parabolik ya, harus parabolik belakangnya, double dipole juga harus dipakai.
Karena menurut si perancang kalau dirubah reflektornya pakai reflektor biasa ataupun dipolnya pakai dipol biasa, ya udah sama aja dengan antena yang ada di pasaran. Nah, ini penguatannya 18 dB double dipol. Kawan silahkan, kalau nanti kawan-kawan berminat akan saya share. Saya minta izin dulu sama si perancangnya buat nge-share detail antenanya. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang senasib dengan saya yang minim sinyal di daerahnya, silahkan ikutin terus konten-konten dari channel ini. Mudah-mudahan bisa membantu bermanfaat buat kita semua. Demikian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.